Koalisi plus-plus itu akan menjadi beban tidak untuk pemerintahan Jokowi Maruf Amin? Kita tidak mengenal terminologi koalisi plus-plus. Ya, karena terminologi yang keluar dari koalisi atau yang dihasilkan dari koalisi adalah hingga saat ini pimpinan koalisi KIK, pimpinan partai politik di koalisi KIK belum berpikir memperlebar koalisi. Nah, yang pasti yang saat ini kami kan tugasnya untuk mengawal ini hasil pemilihan umum, hasil pilpres sampai nanti dengan pelantikan tanggal 20 Oktober. Ya lalu Pak Jokowi nanti mungkin seminggu paling lambat setelahnya akan membentuk kabinetnya. Setelah itu proses politik di DPR